wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Untuk melaksanakan ibadah umroh Allah di Jakarta sampai di Madinah sampai di Mekah dan pulang kembali dalam keadaan sehat di Jakarta sampai di Madinah sampai di Mekah dan pulang kembali dalam keadaan sehat. فمن حج البيت بعد عرفة Alhamdulillah, berniat mantap, kumpulan kita, insya Allah.
Monggo, nggih, masuk langsung. Parkir ini bebas nggih, napa? Ada nomornya Kak Dosen. Nggih, monggo bebas kosong. Kita statusnya belum musafir. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah, ya kalau belum musafir ya harusnya berjalan dulu, keluar dulu dari kota Pekalongan, nanti jarak 80 km itu sudah dikategorikan dengan musafir, maka kita sudah boleh menjamaknya. Berarti untuk sholat asar kita harus laksanakan utuh, tidak dijamak dengan duhur pas bapak ibu sekalian di rumah tadi. Ngaten nggih. Nanti untuk makan malamnya sendiri sengaja kita setting tidak di luar, artinya di tempat yang umum bersama apa orang lain yang bukan umroh misalnya, ataupun orang yang berpergian biasa. Namun kita setting makan malam nanti di hotel saja. Nanti di hotel saja sehingga menyedikitkan berinteraksi dengan apa saudara-saudara kita yang non umroh. Itu juga sebagai ikhtiar keluarga sendiri. Nanti kita masukkan begini. Ini saya jelaskan, kalau angka pertama 8 berarti masuk lift, pencet buka lift, liftnya buka, lalu pencet angka 8 di lantai 8. Paham ya? Nah, nanti setelah selesai diantarkan lift sampai ke lantai 8, pintunya buka, pintu liftnya buka, lalu nanti di pintu kamar itu ada tulisan 8110, nggih.